Halo Kang Bro, kawan-kawan dan para sahabat subscriber. Di video kali ini, channel Ben Otomotif akan berbagi tutorial cara yang sangat mudah mengganti kampas rem depan Toyota Fortuner. Sebelum kita melakukan penggantian kampas, alangkah baiknya kita simpan ban di kolong mobil supaya lebih aman saat bekerja. Langkah pertama, kita lepas dulu kawat pengunci pen kampas rem. Terus kita keluarkan pennya. Tarik pennya dengan menggunakan tang. Akibat kampas rem yang sudah tipis, jadi piston remnya ikut terdorong keluar. Nah, untuk pemasangan kampas rem yang baru, kita harus memasukkan kembali piston remnya sampai mentok ke dalam. Ini dia tips cara mudah memasukkan pistonnya ke dalam. Kita dorong atau kita tekan dengan menggunakan obeng min yang panjang. Sedikit tambahan ya kawan, untuk menekan kembali piston remnya ke dalam, bisa menggunakan obeng min yang panjang, bisa juga menggunakan kunci roda yang model L. Perhatian, sangat tidak dianjurkan menggunakan sapu yang di rumah. Lanjut, kita pasang kampas rem yang baru. Karena kampas rem yang baru belum bisa terpasang, jadi kita ulangi penekanan kampas remnya. Kita tekan lagi sampai mentok, betul-betul mentok ke dalam. Ayaan sih. Yang cobaan lah. Jauh tuh. Yang jauh. Kita nih. Beres ya cuman feel kita pasang power dari.
gaya apa barang? Nah, nak. Yang bisa liang. Bentuknya ada cewek. Kamu ada sia-sia kepada itu. Oke, semoga bermanfaat buat kawan-kawan dan terima kasih.